Dilanjutkan. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan yakin dan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan membiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan onaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Allah. 3. Menetapkan barang bukti berupa butir sabu, satu buah flashdisk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan butir ke 26, yaitu asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk